Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Dan semuanya sudah menyatu di garis tangan. Di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah ke-31 kandidat wanita. Malam ini, mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejatinya di garis tangan. Kita akan lihat siapakah malam ini kandidat yang beruntung menemukan jodohnya di garis tangan. Untuk itu saya akan meminta Fishbowl, kita akan undi kandidat perempuan kali ini yang akan saya kocok terlebih dahulu bolanya. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Yang beruntung adalah kandidat perempuan nomor 17. 17. Nih, kelihatan ya, 17. Sebentar. Lu mau cari jodoh apa mau ngapain sih lu di sini? Sebentar, 18 diem dulu. Kenapa 17 kok tadi lama banget ya? Kenapa lagi ngapain sih? Lagi main game, no. Astaga, kan enggak boleh bawa handphone kalau lagi syuting. Turun dulu nomor 17. Sini handphonenya. Sini. Aduh, sini turun. Turun lu, Cumi. Ayuna, seorang wanita cantik dan seksi, merasa hampa karena selalu ditinggal kekasihnya terdahulu. Ingin mendambakan sosok pria yang mampu menerima apa adanya. Akankah Ayuna mendapatkan jodohnya malam ini? Udah. Cumi asin. Yang lain nunggu kesempatan buat diundi, lo dapat kesempatan malah main handphone. Lo lihat tuh, majuan sini. Lo lihat tuh nomor 18 nggak laku-laku, diundi nggak keluar-keluar. Ya dia kan jelek, makanya nggak laku-laku. Ih, katanya gini, dia kan jelek, makanya nggak laku-laku. Dia tuh lebih cantik daripada lo, ya kan? Cantikan juga gue. Cantikan juga dia, cuman dia kurang beruntung, nggak keluar beruntung. Nomornya di Fishbowl. Lo keluar malah main handphone. Dengerin ya, teman-teman kandidat laki perempuan jangan ada yang main handphone ya. Ya, ini kru simpen nih, kru. Handphonenya juga... Ya, aduh. Gak apa-apa. Yang penting bisa dipakai. Cuman jangan pada saat syuting. Ini lo serius gak nyari jodoh di sini? Ya iyalah, saya serius cari jodoh. Ya jangan judes mukanya dong, cakep. Senyum. Kamu serius nyari jodoh? Iya, Mas. Kenapa tadi main handphone kalau gitu? Karena saya suka main game. Ya udah. Namanya siapa? Ayuna. Ayuna. Ayuna, berarti kalau serius cari jodoh ini adalah kesempatan kamu untuk mencari pasangan kamu. Tapi saya mau tahu dulu, kriteria cowok yang kamu suka seperti apa, Ayuna? Kriteria cowok yang saya suka, karena saya kan suka main games. Yang kadang apa sering? Sering banget. Malah 24 jam saya itu main games aja. Jadi saya itu cari kriteria cowok yang suka main games seperti saya. Oh, kamu cari cowok yang sama kayak kamu, suka main games juga? Iya. Terus ntar kagak ngobrol dong? Kagak week-week dong? Ya itu sih masalah lain, Mas. Nanti aja. Itu gampang. Oke. Tenang dulu. Baik, kriterinya itu aja ya. Yang suka main games cowok-cowok dan juga suka sama Ayuna. Boleh silakan berdiri. Wih, 1, 2, 3, 4. Turun semuanya. 4-4-nya boleh turun. Ya, ini adalah cowok-cowok yang suka main games juga nih. Sesuai dengan kriteria Ayuna dan juga tertarik sama Ayunanya. Oke, baik. Oke, nggak bisa 4-4-nya ya sayang. Jadi kamu harus memilih 2 di antara 4 ini. Silakan, kamu mau lakuin apa, kamu mau tes apa buat keempat kandidat ini. Dan kamu eliminasi menjadi 2, silakan. Kamu suka main games gak? Bukan. Kayaknya main games apa? PUBG. Suaranya pelan banget yang, suaranya yang kenceng yang. Oh. Kamu? Suka. Dia
Capsa. Suaranya yang kencang yang. Capsa. 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 Kamu suka main Ludo? Mobile Legend. Kayaknya yang dua ini enggak deh mas. Alasannya apa cuy? Kenapa alasannya? Soalnya gamesnya games receh. Games receh. Ludo sama Capsa katanya games receh. Mas bentar. Coba gue tanya. Lu tahu enggak game Capsa itu apa? Game Capsa itu kan cuma main-main kartu-kartu gitu kok, cuy. Tapi itu menghasilkan uang. Tuh, duitnya banyak loh. Lu mau belanja kan, mau shopping, aman sama gua. Tuh. Gokil. Bis, Ayuna gimana? Ini tetap mau dibuang nih, main Capsa menghasilkan duit loh buat shoppingnya kamu katanya. Enggak. Gua yang receh atau lu yang receh? Aduh, gua yang receh atau lu yang recehan? Baik, dua orang boleh naik ke atas lagi. Maaf ya, Mas ya, tereliminasi lah menjadi dua ya. Norman, pria tampan ini selalu menginginkan wanita seksi dan setia. Dapatkah Norman menemukan pasangan sejatinya di garis tangan? Levi, seorang pria jomblo yang mengaku setia dan penyayang. Levi mendambakan sosok wanita yang wangi dan seksi. Akankah Levi mendapatkan belahan jiwanya malam ini? Yuna, ini tipe lo bukan? Kan tadi kalau dari kriteria main games ya, kamu udah suka nih cocok satu PUBG, satu Mobile Legend. Kalau dari tipe fisik gitu? Suka sih. Suaranya yang kencang? Suka. Dari mananya sukanya? Kalau yang ini dia lebih dewasa. Kalau yang itu meskipun kecil kayaknya dewasa. Meskipun kecil tapi dewasa. Kecilnya itu bagian apanya maksud kamu? Ya semuanya mas. Kecil. Apanya? Jawab aja jawab ya, cerita di sini. Nah, kita kayak keluarga di sini. Udah jawab aja. Dari mukanya, kakinya, itunya mungkin kecil banget. Samperin coba pegang kamu raba emang beneran kecil. Coba tuh diraba. Kecil mas, kurus gitu loh. Kecil, kurus. Kalau yang ini? Kalau ini berisi sih mas. Terus ada bewoknya tuh. Iya ada bewok. Kamu suka yang bewokan? Coba dipegang dulu asli apa palsu tuh bewoknya. Nah. Oke, baiklah sudah terpilih dua. Saya akan menginvite teman-teman saya ya, para expertise. Kita sambut Rudy dan Arbi. Tatapannya itu loh, berdua ini loh. Ngeri, dingin, beneran deh. Sut, halo, apa kabar? Tas dulu ah. Oke, baiklah. Ruda ada Rudy dan juga Arbi. Rudy, saya pengen ini kandidat kita yang beruntung tadi dari nomor fishbowl-nya. Suka main games, Ayuna namanya. Kamu boleh terawang dulu sedikit. Boleh, terawang ya. Game ya. Benar sih. Emang dia penggila game. Ini sih menurut saya dia kelewatan banget. Kelewatan? Ya maksudnya menurut saya ini dia ini penggila game tapi udah kelewatan. Benar-benar gila. Oh gitu? Segila apa, Ruh? Saya lihat ada banyak nih uang yang dihabiskan untuk game. Oh gitu? Enggak, iso tau. Sekitar puluhan juta. Enggak. Sekitar berapa? Puluhan juta. Dan sebentar. Dan kamu bahkan sampai jual di... Emang iya, Yuna? Enggak, enak aja. Terawangan Yudi ini, Rudy ini. Salah katanya dia gak mau ngaku, katanya sampai jual diri. Arbi, do your job. Kita pengen tahu, kita pengen membuka tabir-tabir yang ditutupi sama Ayuna. Boleh minta kursinya ya? Kursi sama boleh minta kursi teman-teman kru? Kursi dan meja boleh masuk. Gak ada ceritanya di sini kontestan atau kandidat ini pada ngebohong karena semuanya akan dibuka sama Arbi. Ya, silakan Ayuna. Ayuna. Jangan tegang Ayuna. Kita akan membuktikan apakah omongan dan terawangan Rudy ini benar. Ya. Dia sampai jual diri maksudnya buat beli kuota. Apa buat beli kuota? Buat games. Buat beli item yang ada di dalam. Item yang ada di dalam games-nya. Oh, gitu. Dan juga taruhan yang taruhan di dalam game itu. Taruhan di dalam game itu. Iya. Lanjut, Arbi silakan dibuka dan direlaksasi Ayuna. Oke.
sambil kamu nyaman seperti sekarang, kamu fokus pada asap tersebut, rasakan kembali kamu mencium bahwa wangi dari aroma terapi tersebut masuk ke sekitaran hidung kamu, dan biarkan ketika kamu sudah merasakan bahwa aroma tersebut membuat diri kamu bahkan lebih tenang, lebih nyaman, karena aroma tersebut aroma terapi yang dapat membuat tubuh kamu, bahkan pikiran kamu dan hati kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks tersebutnya. Apapun yang kamu rasakan, biarkan kembali aroma tersebut masuk ke dalam hidung kamu, dan biarkan tubuh kamu menjadi lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks. Apapun yang terjadi, satu, lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya, dua, lebih nyaman, tiga, lebih rileks, dan apapun yang terjadi, setiap siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujurnya, tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Satu, dua, dan tiga. Ayuna. Ayuna, kamu adalah game addict ya? Kamu gamers yang udah adiktif sekali, betul ya? Tapi tadi diterawang sama Rudy, apa benar kamu sampai menghabiskan berjuta-juta untuk main game itu? Ya, itu benar sih. Oke, kamu emang punya uang sampai juta-jutaan gitu untuk apa namanya, ngabisin di games gitu? Enggak. Loh, saya... terus duitnya dari mana? Saya ambil duit bapak saya 20 juta. Kamu ambil duit bapak kamu 20 juta? Iya. Yakin banget aku enggak ngasih kayak gini nih. Tapi tadi Rudy juga sempat menerawang, katanya, nih mohon maaf ya, kamu sampai menjual untuk mendapatkan uang. Ya, itu juga benar. Saya jual itu lewat video itu, Mas. Oh, jadi maksudnya yang dimaksud Rudy tadi jual terawangan itu adalah video call. Iya. Saya pengen tanya sama kamu, kalau video call ngapain sih? Jadi kamu gimana tuh mekanismenya? Jadi aku itu kan gamers ya. Kamu gamers? Ya, terus aku kenal, suaranya lebih gede saya. Terus aku kenal sama cowok-cowok yang main games. Nah, terus aku minta duitnya, tapi dia minta aku video gitu. Mm-hmm. Jadi misalnya kalau dia pengen lihat aku tuh 250. Terus kalau misalnya... Tahan dulu semua. Kalau misalnya sampai dia lihat aku itu 500 ribu. Itu 500 ribu, Mas. Oh, 500 ribu. Iya. Oh, aduh, astaga. Ada paket-paketnya. Iya, kalau paketan paket. Atas bawah? Atas bawah bisa sampai 1 juta, Mas. Sampai menikmati saya juga. Sering melakukan itu? Sering lah, Mas. Saya kan butuh duit buat game saya, buat beli peralatannya, gitu kan mahal-mahal. Kamu single? Pernah pacaran nggak? Saya udah sering pacaran sih, cuma saya sering diputusin. Kamu sering diputusin kenapa tuh? Karena saya setiap diajakin itu, saya sambil main game gitu loh, Mas. Jadi dia nggak menikmati. Coba, bentar. Emang lebih nikmat main games daripada? Ya, saya suka main game soalnya. Jadi ya saya sambil main game aja. Enggak, lagi saya juga nggak kebayang ya kalau orang lagi melakukan terus sambil main games tuh gimana sih? Bisa contohin nggak nih mumpung direlaksasi? Gue penasaran gini juga, coy. Mas, coba. Tahan. Coba. Berdiri boleh? Ya, aku sambil tiduran. Oh, sambil tiduran. Ya. Gak dari gitu sambil main? Enggak, dia di saya, Mas, kayak gini. Coba gimana? Coba peragain, boleh diperagain nggak? Ya, dia kan aku sambil main game gitu, jadi dia nggak menikmatin juga kan. Jadi gimana sih peragain dong? Enggak kebayang sama sekali loh. Lagi pegang handphone tuh enggak kebayang loh. Beneran. Ya gini ya. Nah, gitu, tapi kan aku konsennya lebih ke game, cuman menikmatinya ya enggak terlalu menikmati banget sih. Kasihan juga sih pacar aku. Oh gitu. Terus kamu diputusin karena kamu enggak konsen. Iya. Pada saat mati, Mas. Kurang nikmat katanya. Kurang nikmat. Karena aku sambil main games. Ada buktinya? Ada sih, Mas. Pengen tahu? Ada sih. Videonya. Gue tanya sama lu semua, lu penasaran gak? Pengen lihat gak? Soalnya gue penasaran banget, gak pernah nemuin yang kayak gini. Ada. Tadi handphonenya yang disita mana? Coba boleh lihat. Boleh lihat, iya boleh. Astaga. Gue juga gak ngerti, gue cuma asal keluar ada buktinya gak gitu. Punya ternyata. Oke, di kamera tuh ya, di kamera tuh. Di play boleh gak?
God. Los. Gak apa-apa ya Ayuna ya, aku izin ya. Ayuna tadi gak apa-apa ya, aku udah minta izin ya untuk melihat video tadi, gak apa-apa ya kamunya ya Ayuna ya. Gak disensor. Itu berarti satu video aja tuh, ada video lain juga? Itu aja. Ada request yang aneh-aneh gak dari klien kamu ketika ngasih video gitu, ada yang bilang, ah kurang nih kalau gini doang. Ya, sampai ada yang minta kalau mirip saya tuh diputer-puter gitu, sampai berapa kali gitu. Oke, enggak, gue penasaran. Ini beneran uangnya hanya untuk main games atau buat beli-beli yang lain? Buat main games. Buat baju, skincare kali gitu, ngerawat muka. Enggak, buat beli... main games, karena peralatan tuh banyak, Mas. Mahal-mahal, jadi aku butuh duit lah, banyak. Jadi bener-bener games addict ini, gamers banget gitu. Oke. Okay. Baik, Arbi mulai disadarkan dulu. Oke. Saya hitung 1-3, semuanya kembali seperti semula, kembali ke keadaan normal, kamu itu lebih sehat jadi sempat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, gue sih sebagai laki-laki tuh bergetar ya mendengar pengakuan setelah direlaksasi tadi. Cuman nggak tahu Norman sama Levi gimana nih? Yang kencang suaranya Norman. Kayaknya aku mundur nih. Ya. Kamu mundur? Norman kayak j**** begitu gimana? Kamu ngomongnya ngawur ya, kayak enak aja. Ngapain begini-gini? Coba. Orang niatin sini. Dia bilang dia masih gue. Dari mana? Lagi lu sembarangan ngatain orang. Tapi kan dia punya perasaan, sih. Lu marah dong. Kalau gue sih marah dibilang kayak gitu. Iya, lama saya marah sama dia. Lu kali tuh cowok enggak benar lu. Enggak benar dari mana? Ada buktinya. Ada buktinya lu tuh begini ngapain sama main game? Aduh. Makan lah. Levi gimana, Levi? Tadi lu bentar, Levi gimana Levi? Lu tadi dibilang kecil sama dia. Tapi ya, sekarang tadi lu udah ngeliat videonya kayak gitu. Sedikit kecewa sih sebetulnya. Sedikit kecewa. Cuma ya apa salahnya gitu kalau dicoba deh. Tahan. Sedikit kecewa tapi apa salahnya kalau dicoba? Apa salahnya kalau dicoba? Coba apa nih? Enggak, maksudnya bener enggak tahu? Hah? Bener enggak? Sebentar. Gua pengen tahu lu mau coba pacarin atau lo mau coba beli video call-nya? Atau lo mau coba main bareng apa gimana nih? Enggak. Jadi maksudnya mencoba itu ya saling kenal aja dulu. Mencoba saling kenal. Barangkali gitu. Mas Isan, video call apa sih? Enggak tahu. Kamu punya video call apa tadi? Kamu pernah video call-an, ngerekam-ngerekam gitu? Enggak, ya ngapain? Enggak ada kerjaan emang. Ngapain? Oke. Norman, bentar. Tadi si Norman Bewok ini so suci langsung ngatain dan segala macam, ya, tapi dia belum dibuka, belum diterawang. Rudy boleh terawang Norman dulu coba. Kamu harus terawang. Mas sama harus diterawang. Lu maunya apa? Gua langsung relaksasi aja. Berani enggak? Ya udah boleh. Ya boleh. Oke, kalau mau langsung direlaksasi enggak mau diterawang boleh. Sini lo duduk di sini. Oh, dasar lu jelek-jelek gue. Lu pasti jelek gitu. Baru aku mau nembak kamu. Emang gue mau cowok sama lu. Oke, silakan Bi. Oke. Kamu tarik napas lewat hidung, keluarkan mulut. Oke, lebih nyaman, lebih rileks. Rasakan kembali. Ketika kamu menghirup aroma terapi tersebut, biarkan aroma tersebut masuk ke dalam hidung kamu. Dan rasakan kembali aroma tersebut membuat tubuh kamu dan pikiran kamu, bahkan perasaan kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan lebih rileks tersebutnya. Saya hitung 1-3. Segala sesuatu tersebut menjadi lebih tenang, lebih nyaman, bahkan 10 kali lipat lebih rileks dari sebelumnya. 1, lebih tenang dari sebelumnya. Rasakan kembali setiap kamu menghirup aroma terapi tersebut membuat diri kamu, tubuh kamu, dan perasaan kamu lebih tenang, lebih nyaman. 2, dan 3, siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan dari siapapun menjadi sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. 1, 2, dan 3. Norman! Ini yang
yang saya tanyain pertama ya. Lu beneran gak suka main game? Suka dong. Suka main game? Suka. Oke. Main games apa, Norman? PUBG. Beneran suka PUBG? Aku ini sebenarnya gak suka main game gitu sih. Sebenarnya gak suka main game? Gak suka. Ah, pembohong. Kok lu ngaku-ngaku? Jadi lu sukanya main apa? Sweet Jepang. Apaan? Sweet Jepang. Sweet Jepang? Ya, gini. Ya. Gini, batu. Kayak gini. Ya. Apaan enaknya, Man? Kan enaknya. Sebentar, Norman ngomong. Suaranya yang kenceng, yang kenceng, yang kenceng, cowok-cowok. Main sweet-nya itu main game pakai sama perempuan, maksudnya. Sweet-nya sama perempuan? Iya, kalau kalah buka baju. Kalau kalah buka...